Dalam sambutan Wali Kota Palangkaraya Pak Taparin yang dibacakan Sekda Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu menyampaikan bahwa gerakan masyarakat hidup sehat atau lebih dikenal dengan germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Hera menjelaskan bahwa germas sangat penting dilaksanakan untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular maupun tidak menular yang saat ini semakin banyak terjadi, baik yang menjangkiti kaum tua maupun muda karena pola hidup yang tidak sehat. Germas ini sangat penting dilaksanakan untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular maupun tidak menular yang saat ini semakin banyak terjadi, baik yang menjangkiti kaum tua, kaum muda, karena pola hidup yang tidak sehat. Ia juga menjelaskan germas ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampit TV mengabarkan.